Marzoni ngotot ogah cerai meski 3 kali kasus narkoba, Iris Bella konsisten upayakan perceraian. Lewat kuasa hukum, Marzoni membantah seluruh dalil yang disampaikan pihak penggugat yakni Iris Bella. Ia berkuku mempertahankan rumah tangga meski sedang menghadapi kasus penyalahgunaan narkoba kali ketiga. Kegigihan Marzoni tak meluluhkan hati Iris Bella yang ingin cerai. Kuasa hukum Iris Bella Nurul Amalia menyatakan sang klien konsisten dengan tujuan semula mendatangi Pengadilan Agama Depok Jawa Barat yakni bercerai. Kalau bantahannya yang pasti dari pihak tergugat membantah seluruh dalil gugatan di dalam jawabannya dia. Tidak mengakui seperti itu, intinya dia ingin tetap mempertahankan rumah tangganya jadi tidak ingin bercerai, katanya. Bantahan ini lantas dijawab kubu Iris Bella dalam sidang e-court yang digelar pekan ini. Aktris sinetron Anugerah Cinta tetap ingin melanjutkan perceraian dengan Marzoni. Melansir dari video konferensi pers di kanal YouTube Cumi Cumi, Nurul Amalia menyebut Iris Bella hingga kini tidak berubah pikiran meski Marzoni sedang tersandung kasus narkoba. Terus kemudian kami mengajukan replik tetap pada posisi bahwa penggugat ingin melanjutkan perceraian. Kemudian pihak penggugat tetap pada dalil jawabannya, intinya sih nggak mau cerai, ujar Nurul Amalia.